Libur Lebaran, 4 wisatawan asal Bandung terseret ombak besar di kawasan wisata Pantai Keranghau, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Salah satu korban adalah Aang Sopi Ansori, wisatawan asal Kabupaten Bandung yang masih beruntung dapat diselamatkan oleh warga dan petugas kepolisian dengan menggunakan pelepah pohon kelapa untuk menarik korban ke daratan. Kejadian berawal saat wisatawan tersebut sedang asyik berfoto selfie di atas batu karang di Pantai Keranghau. Tiba-tiba, ombak besar menyapu dan menghempaskan korban dari atas karang. Korban yang mengalami luka akibat benturan batu karang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berkat kesigapan anggota pos pelayanan wisata Keranghau, warga tersebut terselamatkan. Yaitu atas nama Aang, warga Bandung. Siapa dan saat terjatuh itu? Ya mungkin kurang waspadanya ketika bermain-main di laut, datang ombak besar sehingga terseret. Dan alhamdulillah berkat kesigapan anggota, warga tersebut atau wisata tersebut bisa kita selamatkan. Ya karena ia ada luka-luka, yaitu karena namanya di pantai banyak karang sehingga tergores karang. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut, petugas kepolisian melakukan patroli menggunakan speedboat di tengah pantai. Petugas juga menghimbau untuk wisatawan agar tidak berenang dan berfoto di area karang karena ombak sedang tinggi.